الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya berkesempatan bersama dengan tuan-tuan puan-puan jemaah sekalian perkongsian bersama dengan saya dalam majlis ilmu asas bahasa Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Kelas ni kita buat secara online mingguan bagi mereka yang kali pertama turut serta ambil maklum. Kalau tidak ada aran melintang, memang kita akan adakan setiap minggu hari Rabu malam Khamis 9:30 sampai 10:30, lebih kurang sejam. Jemaah Muslimin Muslimat yang dikasihkan, mari kita mulakan majlis ilmu dengan membaca umul kitab dahulu, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita dapat teruskan ya kali ini, dan ini adalah rujukan-rujukan yang sering kita gunakan. Sebagaimana yang saya mulakan minggu lepas, ada eloknya juga saya bukakan ya salah satu daripada rujukan ini sebagai pendedahan. Harap-harap hyperlinknya berfungsi. Okey. Baik, ini yang dipanggilkan apa ni, Mushaf Al-Quran Digital. Ianya dapat kita buka ya daripada awal ya, surah Al-Baqarah ya, dan seterusnya, dan ini memudahkan kita untuk apa merujuk. Dan insyaAllah pada malam ini kita sebenarnya akan meneliti ayat-ayat daripada surah di dalam juzuk amma ya, dan muka suratnya yang ini nanti ya. Ya, pada malam ni nanti kita akan meneliti surah Al-Hakumut Takatsur. Yang ini yang kita akan gunakan sebagai rujukan, insya-Allah. Jemaah sekalian, kembali kita kepada apa slide tadi. Jadi dari masa ke semasa saya akan buka lah rujukan-rujukan ini supaya apa, kalau mereka yang inginkan dapat soft copy, boleh saja personal message kepada saya melalui email ke WhatsApp ke, nanti kita aturkan untuk pengantaran kepada mereka yang berhajat dan kepada rujukan-rujukan, insyaAllah. Baik, pada malam ini sebagai mukadimah, sebelum kita meneliti surah yang akan kita belajar sama-sama ataupun kaji sama-sama, saya ingin mengajak kita meneliti ayat daripada surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat ke-33. Mengingatkan kita apa? Dakwah kepada Allah SWT. Melaksanakan dakwah ini adalah kerja mulia. Perkara ini dapat kita rujuk sama dalam surah Al-Fussilat, surah Fussilat ayat 41, surah 41 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Astaghfirullahal 'adzim. Baik, saya jemput Abang Alidin kita bacakan terjemahan dia dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh
dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Surah Allah. Jazakallah khairan. Baik, ini ayat yang daripada surah Fusilat. Bagi bagi kita nak mendalami makna setiap perkataan tu, inilah kaedah belajar kita. Ayat-ayat yang kita pilih, begitu juga surah-surah yang akan kita ikuti bersama. Itu dengan kita belajar makna setiap perkataan tu. Waman ahsanu, wa dan man siapakah, man siapakah ahsanu paling baik ataupun lebih baik. Ahsanu ni dipanggil isim tafdil, menunjukkan apa, kalau kita kata dalam bahasa Inggeris, macam great, greater, greatest. Kalau dalam bahasa Arab, ahsanu ni mana yang paling baik ataupun yang lebih baik. Ahsanu lebih baik atau paling baik, qaulan perkataan. Qaulan perkataan. Mimman, min dan man. Ada dua perkataan di situ. Bila kita tengok mimman, sebenarnya di situ ada dua perkataan, min dengan man. Min daripada man, orang yang. Jadi man ni kan berulang tadi. Ni man, orang yang, siapa yang. Di sini mimman, min daripada man, orang yang. Da'a, telah berdakwah ia. Da'a juga telah menyeru ia. Da'a ni perkataan seru, telah menyeru ia. Ini fi'il madi. Dan siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang telah menyeru ia ila kepada Allah, ya Allah. Menyeru dia kepada Allah. Wa'amila, wa dan amila telah beramal ia salihan yang salih. Yang salih mana? Yang baik. Dia Allah tanya, siapakah yang lebih baik perkataannya? Ada tak siapa yang lebih baik perkataannya? Tak ada orang yang lebih baik, melainkan inilah dia. Orang yang mengajak dia kepada Allah. Jadi mengajak manusia kepada Allah adalah kerja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kerja para sahabat dan kerja kita semua. Kita dulu dah meneliti ayat-ayat lain yang menerangkan bahawa Rasulullah SAW buat kerja ni. Ana wa manittaba'ani, ayat dari surah Yusuf. Ada dulu kita telah kaji. Allah kata, qul hadhihi sabili adu ila Allah. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, adu ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Maka Rasulullah SAW buat kerja ni. Ala basiratin, adu ila Allah ala basirah, aku mengajak kepada Allah berdasarkan keterangan. Ana wa manittaba'ani, ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang telah mengikut dia akan laku buat kerja ni. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, maha suci Allah, tiada aku daripada orang yang buat syirik. Itu durah surah Yusuf dulu yang telah kita kaji, ya. Jadi sini adalah orang yang mengajak kepada Allah, da'a ila Allah, dan wa'amila salihan, dan telah beramal dia dengan amal yang salih. Amal yang salih mana? Amal yang betul. Salihan, keadaan yang betul, keadaan yang baik, betul. Jadi baik, betul ni mengikut peraturan Allah, syariat Allah. Jadi siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak orang lain, mengajak manusia kepada Allah. Dia ajak orang, pada masa yang sama dia beramal dengan amal yang soleh. Maka dia ajak orang kepada perkara yang soleh dan juga beramal dengan amal yang soleh. Seterusnya, waqala, dan telah berkata ia, innani, sesungguhnya aku, minal muslimin, min daripada al muslimina, orang-orang yang menyerah diri itu. Muslim, muslimin, muslim satu orang, muslimin ramai, jamak.
Jadi orang-orang yang menyerah diri itu. Jadi Muslim itu maknanya orang yang menyerah diri. Maka disinilah ya Allah beritahu kepada kita bahawa kerja mengajak manusia kepada Allah ni adalah kerja yang mulia. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang ini? Kalau kita tafsir selalu dia terangkan la ahadun. Tak ada seorang pun yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Itulah kerja dakwah, itulah kerja Nabi SAW, itulah kerja para sahabat dan itulah kerja kita. Mengajak manusia kepada Allah. Termasuklah mengajak kepada kitab Allah, mengajak kepada agama Allah, syariat Allah, mengajak manusia beriman kepada Allah, mengajak manusia mengikut perintah Allah Ta'ala. Maka mengajak manusia kepada Allah tu besar pengertian dia, ya. Iaitu mengajak manusia kepada agama Allah supaya apa, hidup berpegang dengan kebenaran yang Allah datangkan, insya-Allah. Jadi itulah sedikit apa mukadimah. Baik, pelajaran minggu lepas sebenarnya kita mengulang kaji, ya. Okay? Mengulang kaji makna ayat-ayat daripada surah-surah yang telah kita pelajari terdahulu. Maka salah satu lagi perkara yang ingin saya ajak semua jemaah berikan perhatian, kita melihat muka surat Mushaf Al-Quran ni, tak kira lah yang soft copy ke hard copy, kita nak ingatkan juga kedudukan surah-surah tu di mana. Contohnya dalam muka surat yang terpampang ni, ada dua kiri, tiga surah di belah kiri, tiga surah di belah kanan. Dan kedudukan surah ni mengikut apa, sebagaimana dalam mushaf. Jadi kita perhatikan begitulah. Sebenarnya minggu lepas, silap saya, silap apa ni tadi apa? Slide tadi. Sebenarnya kita telah meneliti yang ni. Kalau kita perhatikan, ini adalah muka surat yang apa, yang tadi muka surat yang akhir sekali, ya, terpampang kiri dan kanan, tiga di kiri, tiga di kanan, dalam mushaf tu sebab kita nak ingatkan susunan surah tu, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Masad, surah An-Nasr, surah Al-Kafirun. Seterusnya buka muka surat berikut, kita tahu sini surah Al-Kawthar, sini surah Al-Ma'un, ini surah Al-Quraish. Ini susunannya begitulah, surah Al-Fil, surah Al-Humazah, surah Al-Asr. Dan insyaAllah pada malam ini, sebagaimana sebagai tahu, kita akan meneliti surah Al-Kawthar. Sorry, At-Takathur. At-Takathur, maaf. Jadi itulah, kita nak bayangkan di muka surah ni ada surah Takathur, satu ada surah Al-Qari'ah, satu belah kanan surah, surah Al-Adiyat di bawah, dan surah Al-Zalzalah. Jadi bila kita meneliti daripada surah-surah yang pendek ini, urutan surah tu di muka surah yang mana, kita nak usahakan supaya kita jadikan photographic mind, nak boleh bayangkan, oh ni kedudukan surahnya di sebelah atas, sebelah bawah, kiri, kanan, sudut mana. Supaya apa? Nak mengingatkan susunan surah itu, ini salah satu kaedah dia. InsyaAllah. Baiklah, jemaah sekalian, kita perhatikan terus ya slide kita. Ya, mana minggu ini, ini yang saya kata, kita nak meneliti surah At-Takathur. Ya, surah At-Takathur. Baik, di sini kita perhatikan surah At-Takatsur dan juga terjemahan umum dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Baik, kita panggil Kapten Hairul. Ada baca Ada terjemahan ni. kan? A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Jazakallahul Khairan. Baik, itulah terjemah umum surah At-Takatsur. Jadi At-Takatsur, jadi makna At-Takatsur itu apa? Inilah yang kita akan teliti satu demi satu dalam setiap ayat tu makna dia. Baik, saya akan gunakan rujukan yang ni pula Baik, rujukan ni sebenarnya adalah rujukan terjemahan perkata dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya ada juga terjemahan perkata dalam bahasa Melayu boleh kita dapati di apa di dalam apps aplikasi handphone, di website pun ada. Hari itu ada saya buka satu website nanti apa kena cari semula. Baik, yang ini saya gunakan kenapa dia ada juga catatan di sebelah kanan ni mengenai kawaid, apa maksud dan juga kategori perkataan itu dalam bentuk apa, fi'il ke, isim ke, haraf ke. Baik, mari kita perhatikan sama-sama daripada ayat yang pertama. Alhaakumut takatsur. Alha, baik, alha ni satu perkataan walaupun tulisannya bersambung dengan kum, tapi kita ini yang kita nak belajar dan kita meneliti bahasa Quran ni supaya kita dapat tahu pecahan-pecahan kalimah ni. Alha telah melalaikan ia. Telah melalaikan oleh ia. Ini fi'il madi. Fi'il madi maknanya apa? Past tense. Fi'il tu perbuatan, madi maknanya yang telah berlalu. Jadi fi'il madi, kita kata fi'il madi maknanya past tense. Perkataan ini adalah perkataan perbuatan yang telah lampau, yang telah berlaku. Jadi cara kita terjemah telah, telah melalaikan oleh ia. Kum ni akan kamu. Kum ni kamu. Jadi telah melalaikan oleh ia akan kamu. At-takatsur. At-takatsur. Jadi apa makna at-takatsur? At-takatsur makna memperbanyak-banyakkan. Ataupun ada juga terjemah bermegah-megah. Jadi perkataan apa perkataan at-takatsur ni dia adalah isim namanya, nama perbuatan, sorry, nama sebenarnya nama terbitan di sini Jadi perkataan isim ni dapat dikenal melalui ada alif lam ni. Jadi at-takatsur ni pula ra tu dia bagi bawah, sorry, bagi depan. Dipanggil isim marfu', isim itu nama, noun, marfu' mana baris depan. Jadi at-takatsur baris depan ni marfu' menunjukkan dia ni adalah fa'il kepada alha. Jadi alha telah melalaikan oleh at-takatsur tadi. At-takatsur bermegah-megah atau juga bermaksud berlomba-lomba untuk nak memperbanyak-banyakkan harta,
nak memperbanyakkan apa ni panggil kedudukan pangkat ya, jawatan. Jadi telah melalaikan ia, mana ia ni telah melalaikan oleh apa, oleh at-takazzub, telah melalaikan oleh sikap dan juga pembawaan nak bermegah-megah dengan membanyak-banyakkan. Jadi dia itu yang melalaikan kamu ni. Saya panggil alha kumut takazzub. Tu kalau terjemah ringkasnya, telah melalaikan ia akan kamu oleh at-takasur. At-takasur apa? Bermegah-megah dengan nak memperbanyak-banyakkan. Nak banyakkan harta, nak banyakkan apa? Wang ringgit, nak memperbanyakkan kedudukan, jawatan, pengaruh. Itu yang at-takasur. Baik, seterusnya, hatta zurtumul maqabir. Hatta sehingga. Hatta sehinggalah. Ya. Hatta sehinggalah. Zurtum, ini zurtum, ini fi'il madhi ini, ya, telah menemui kamu, telah berjumpa kamu. Kalau perkataan zurtum juga maknanya telah ziarah oleh kamu. Nah, ini fi'il madhi, tum tu kamu, ya, telah ziarah oleh kamu. Jadi maksudnya apa? Telah bertemu oleh kamu, telah menjumpai oleh kamu. Al-maqabir. Al-Maqabira, telah jumpa oleh kamu akan kubur itu, kubur-kubur itu, kubur-kubur itu. Maka ini ayat ni dia bersambung-sambung ni, dia punya konten tu. Tadi daripada awal Allah kata Al-Hakumut Takasur, telah bermegah, telah melalaikan oleh kamu oleh At-Takasur. Oleh apa? Oleh sikap pendirian, suka memperbanyak-banyak, suka menghimpunkan supaya jadi banyak. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah. Jadi dilalaikan, telah melalaikan orang tu sehinggalah telah bertemu kamu dengan kubur, maknanya sampai kamu mati. Duk sibuk, ya. Disibukkan oleh apa? Nak berbanyak-banyak, memperbanyak, nak bermegah-megah. Kemudian ayat berikut, kalla saufa ta'lamun. Kalla, sekali-kali jangan, ya, kalla ni ekspresi, ya. Ne tadi, ya. Sekali-kali jangan. Jangan begitu, boleh jugalah, ya. Kalla, janganlah, jangan begitu. Sekali-kali jangan. Itu expression untuk kalla, ya. Saufa akan, ya, saufa akan. Ta'lamuna, kamu ketahui, ya, ta'lamuna, kamu ketahui. Baik, ta'lamuna ni adalah dalam kategori apa? Fi'il, fi'il mudhari'. Fi'il tu perbuatan, ya. Mudhari' maksudnya perbuatan yang dibuat sekarang, dibuat sentiasa, di akan datang. Jadi itu dipanggil fi'il mudhari'. Maka ta'lamun, kamu ketahui. Jadi macam kena kamu, ta di depan, ada waw nun di belakang. Jadi kalau ta saja engkau, tapi bila ada waw nun menunjukkan ramai, engkau, 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 kamu, ya. Dan perkataan ini ain lam mim, ilmu. Kamu berilmu, itu makna kamu mengetahui. Jadi Allah kata, kalla, sekali-kali jangan. Jangan begitu. Saufa ta'lamun, akan kamu ketahui. Ayat berikut. Summa, kemudian. Summa, kemudian. Kalla, jangan. Sekali-kali jangan. Jadi Allah Ta'ala ulang. Perkataan-perkataan Al-Quran ni selalu berulang-ulang. Ini yang mudahnya belajar bahasa Al-Quran, ya. Kalla, sekali-kali jangan, ya. Jangan begitu, ada expression. Saufa, akan. Ta'lamuna, kamu ketahui. Jadi Allah ulang lagi. Kemudian daripada itu, sekali-kali jangan.
sekali-kali jangan kamu dilalaikan, ya. Jangan kamu ya terleka lagi. Saufa ta'lamun, akan kamu ketahui, akan kamu ketahui. Kalla lau ta'lamun, kalla, apa dia makna tadi? Sekali-kali jangan, jangan begitu pun boleh juga, okay. Sekali-kali tidak pun boleh, ya. Jangan begitu. Kalla lau ta'lamuna, lau jika, lau jikalau, bahasa kita ya, jikalau, jika, bahasa Inggeris kita if, ya. Lau jika ta'lamuna, kamu ketahui, itu perkataan ini berulang lagi, ta'lamuna, kamu ketahui. Ilma al-yaqin, ilma ilmu al-yaqini, yakin itu ilmu yakin, ya. Kalaulah kamu ketahui dengan pengetahuan ilmu yakin, ilmu pengetahuan al-yaqini yang sangat pasti, yakin itu mana sangat pas pasti. Jadi perkataan isim, ya, alif lam, ya, lepas tu yakin. Jadi kita dah biasa Arab dimelayukan yakin juga. Ilmu yakin mana ilmu yang sangat pas pasti. La taraun al jahim, lam tu sesungguhnya, lam di atas la tu sesungguhnya taraun, baik di sini ada pedoman-pedomannya. Kalau tara, engkau lihat. Ya. Jadi tarauna, kamu sungguh-sungguh lihat. Sesungguhnya, lam tu sesungguhnya, tarauna, kamu sungguh-sungguh akan lihat. Jadi nun syaddah ni menunjukkan emphasis. Itu dia kata sini nun tauqid. Dia kata nun tu sebagai tauqid, mana penekanan, emphasis, ya. Kata sesungguhnya kamu pasti, ya, akan melihat. Al-jahima, jahim itu. Al-jahima, neraka jahim. Ya, Allah kata, jangan buat tak betul tu. Jangan kamu dilalaikan. Sesungguhnya kamu pasti akan lihat, ya, neraka jahim. Baik. Seterusnya. Summa, kemudian, ini berulang lagi. Summa, kemudian, la taraunnaha, lam tu sesungguhnya, taraunna, kamu pasti lihat, ya, taraunna, kamu pasti lihat, hanya, sesungguhnya, kamu pasti akan melihatnya. Ya, apa tu? Al-jahim. Jadi, kamu akan melihat, aina al-yaqin, aina penglihatan, aina juga mata, ya, ain, ya, ai, ya. Jadi penglihatan, pemandangan, ya, ain al-yaqini, yakin itu. Jadi kamu pasti akan melihat dengan penglihatan, pemandangan yang yakin, yang sangat pasti. Seterusnya, summa, kemudian, summa, kemudian, latus alunna, lam tu sesungguhnya, tus alunna, kamu pasti disoal, kamu pasti ditanya, okay. Kita perkataan soal-soal ni dari Arab di Melayu kan, ya, yeah. Tus alunna, tus alun, atau kamu pasti disoal. Nun tu ada syaddah, maknanya kamu sangat-sangat pasti akan disoal. Yauma idzin, yauma, di hari itu, ya, yauma di hari itu. An dari hal, an dari, an wajib dari hal. An-na'im, an-na'im, nikmat, nikmat itu, ya. Kalau ringkasnya, segala nikmat itu.
kamu pasti akan disoal di hari itu daripada segala nikmat-nikmat itu. Itulah ni, eh, surah apa? At-Takatsur. Ada 8 ayat, ya. Jadi agak panjang sedikit malam ni, tapi banyak perkataan berulang. Baik, dimaksudkan kaedah atau cara saya, ya, mengendalikan kelas ni. Sebenarnya tadi kita meneliti secara terperinci. Maka kita ulang kaji balik. Ya, kita ulang kaji. Dan bila kita buat ulang kaji ni, kita juga ambil iktibar, ya, ambil tadabur, ambil pelajaran daripada apa yang kita dengar, ya, apa yang kita pelajari atau apa yang kita kongsikan pada kali ini. Baik, perhatikan balik semula daripada ayat pertama. Alha kumutakasur, alha, apa mana alha tadi? Telah melalaikan ia. Kum akan kamu. At-takasur, at-takasur itu. Ya, at-takasur boleh diterjemah dengan macam sini digunakan bermegah-megah. Betul lah tu, ya. Jadi at-takasur juga orang yang suka memperbanyak-banyakkan. Memperbanyakkan dia punya kebendaan lah. Jadi dalam hal tu kerana sibuk nak apa? Bermegah-megah, sibuk nak banyak-banyakkan harta, pangkat, kedudukan, menjadikan mereka lalai. Lalai yang bahaya sehingga apa? Hatta zurtumul maqabir. Hatta sehinggalah zurtum, telah bertemu kamu, sampai ini telah sampai kamu al-maqabir, kubur itu. Jadi jangan jadi golongan yang begini, ya. Dia dilalaikan kerana sifat suka bermegah-megah, menunjuk-nunjuk. Nak menghimpun-himpunkan harta dan macam-macam. Dan benda ni dia buat berpanjangan sehinggalah dia mati. Sehinggalah bertemu kubur. Nah, itu. Hatta zurtumul maqabir. Ya, sehinggalah telah bertemu kamu, telah ziarah kamu kubur itu. Maknanya dia lekakan sampai sampai saat kematian menjelma. Kala sekali-kali jangan, jangan begitu. Ya, perkataan kala tu sekali-kali jangan, jangan begitu, jangan jadi macam itu. Saufa akan ta'lamuna, kamu ketahui, kamu akan ketahui nanti. Ha, sampai masanya kamu pasti akan tahu. Eh, apa yang kamu buat ni tak betul. Summa kala saufa ta'lam. Summa kemudian kala, kali-kali jangan, janganlah begitu. Saufa akan ta'lamuna, kamu ketahui. Jadi Allah ulang-ulang, eh jangan, jangan begitu. Eh, jangan buat begitu. Eh, jangan dilalaikan oleh kebendaan, jangan dilalaikan oleh pangkat, darjat, kedudukan, ya. Jangan begitu. Ya. Summa kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla sekali-kali jangan, jangan begitu. Law, jikalau ta'lamuna, kamu ketahui. Kalau kamu ketahui, ya, kalaulah kamu tahu. Ilmal yaqin, ilma, ilmu al-yaqini, yang penuh yakin. Jadi kalaulah kamu mengetahuinya dengan pengetahuan yang sangat yakin. Eh, la tarawun al-jahim, lam tu sesungguhnya tarawun. Kamu pasti lihat, kamu pasti tengok. Al-jahima, neraka jahim itu. Ini Allah beritahu. Kamu nanti akan melihat neraka jahim itu. Summa kemudian la tarawunnaha aynal yaqin. Summa itu kemudian la tarawunna, kamu pasti lihat. Summa kemudian lam itu sesungguhnya tarawunna, kamu pasti lihat, hanya
Dia pasti akan lihat neraka tu. Ainal yaqin, aina, ain mata. Ain juga maksud pemandangan, penglihatan. Al-yaqin ni yang penuh, apa yang yang yakin, ya, makna dengan keyakinan. Ya, al-yaqin ni. Yakin tu makna pasti, sure, tak ada ragu-ragu sedikit pun, ya. Jadi sampai masanya, ya, kamu akan tahu dengan pengetahuan yang sangat pasti. Ya. La tarawunnal jahim, lam tu sesungguhnya, tarawunna, kamu pasti lihat al-jahim, neraka jahim itu. Allah kata, kamu yang dilalaikan tu, ya, yang dah rosak tu, sebenarnya kamu nanti akan melihat neraka al-jahim. Summa la tarawunnaha aynal yaqin, summa kemudian, lam tu sesungguhnya, tarawunna, kamu pasti akan lihat, kamu pasti akan tengok hanya, ya, kamu pasti akan tengoknya. Ainal yaqin, ain mata, boleh juga ain maksud penglihatan, ya. Al yaqini yang penuh dengan keyakinan, mana penuh pasti, ya. Jadi Allah kata kamu akan lihat neraka jahanam itu. Kamu akan lihat dengan penglihatan yang sangat pasti. Seterusnya, summa, kemudian, latus alunna, lam tu sesungguhnya, tus alunna, ada perkataan soal juga, kamu, ya, pasti di soal, kamu pasti ditanya. Summa, kemudian, lam tu sesungguhnya, tus alunna, kamu pasti di soal, kamu pasti ditanya, yauma idzin, di hari itu, yauma idzin, di hari itu, an dari, ya, an dari, an-na'im, an-na'im itu nikmat-nikmat itu. Jadi kemudian, kemudian daripada itu, sesungguhnya kamu pasti akan disoal, kamu pasti akan ditanya di hari itu, an dari hal, an-na'im, nikmat-nikmat yang banyak. Jadi kita semua manusia pasti akan disoal, pasti akan ditanya daripada segala nikmat yang Allah telah beri. Okay, jangan kita dustakan nikmat Allah, ya. Kita kena bantu-membantu supaya perintah Allah, syariat Allah, ya, agama Allah ni dapat ditegakkan. Jadi nikmat-nikmat Allah Ta'ala tu nikmat macam-macam. Termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran dan Sunnah, ya, nikmat syariat, macam-macam lagi, ya, kalau kita nak senarai panjangkan. Baik, jemaah sekalian, ini adalah surah At-Takatsur, ya, surah At-Takatsur yang kita baca dan kita perhatikan banyak perkataannya berulang-ulang, ya, banyak perkataannya berulang-ulang. Dan kalau kita dah belajar perkataan itu, maka kita kena usahakan supaya lekat dalam ingatan, ya. Jadi kita nak dengar, kita faham dan kita recall, kita boleh nak recall, ya. Maka surah At-Takatsur ni kalau nak baca kitab tafsirnya panjang, ya. Namun nak saya berikan sedikit rumusan dan saripati, iaitu Allah Ta'ala mengingatkan kita jangan sampai kita ni dilalaikan. Dilalaikan oleh apa? Dilalaikan oleh At-Takatsur. At-Takatsur tu tengok dalam penterjemahan, kamus, dia bawa mana? Bermegah-megah, suka memperbanyak-banyakkan, banyakkan harta, banyakkan pangkat, banyakkan darjat keturunan, macam-macam. Jadi itu semua Allah kata telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu jumpa lubang kubur. Maknanya tak mahu kita jadi golongan yang macam tu, ya. Golongan yang dia menyebukkan diri, ya, sehingga dia, ya, kata hanyut sampai mati. Tak betul. Tak betul yang dibuat tu, berpanjangan sampai mati. Ya, tak mahu kita macam tu, ya. Jadi kalau dah mati, Allah kata, ya, jangan jadi golongan yang matinya bukan atas kebenaran, ya. Jangan begitu, ya. Saufa ta'lamun.
akan kamu ketahui. Summa kala, berulang lagi ya. Summa kemudian kala, sekali-kali jangan. Saufa ta'lamun, saufa akan ta'lamun, kamu ketahui. Allah ulang lagi ya, kamu pasti akan tahu. Kamu pasti akan tahu ya. Itulah Allah bagi tahu. Kalla lau ta'lamuna 'ilmal yakin, sekali-kali jangan. Nah, jangan menjadi golongan yang dia dilalaikan oleh nak bermegah-megah ya. Jadi kamu pasti akan melihat al-jahim, neraka jahim. Latarawunnal jahim, sesungguhnya kamu pasti melihat al-jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin, summa kemudian latarawunnaha, sesungguhnya kamu pasti lihat ya, 'ainal yaqin, itu dengan 'ain yaqin, penglihatan yang penuh yakin. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu pasti disoal ditanya di hari itu daripada segala nikmat. Jadi itulah nikmat kita ni banyak Allah beri. Sebab dalam surah Ar-Rahman Allah tanya, "Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka dengan nikmat Tuhan kamu yang mana satu yang kamu dustakan ni? Ya. Dengan nikmat Tuhanmu yang mana satu yang kamu tak setuju ni, yang kamu duk bantah ke, ya. Maka kita jangan sampai terperangkap jadi macam tu, ya. Jadi dalam hal ini Allah bagi kita ya macam-macam nikmat tu. Kalau nak kira tak terkira. Ya. Ada ayat Al-Quran yang mengingatkan kita ya. Ada ayat yang kata apa? Mengingatkan kita kalau kamu nak mengira nikmat Allah ni tak upaya kamu nak kira terlalu banyak ya. Wa in ta'udu ni'matallah la tahsuha ya. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tiada kamu upaya nak mengiranya. Banyak sangat. Maka dengan nikmat yang macam-macam yang Allah beri ini, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat dibangkitkan Rasul, maka nikmat-nikmat yang macam-macam ni kamu akan disoal ditanya balik oleh Allah Taala nanti ya. Summa tus'aluna yawma idzin 'an na'im, kemudian sesungguhnya kamu pasti disoal di hari itu dari hal nikmat ya, nikmat yang macam-macam. Maka kita mesti bersyukur ya. Allah kata apa, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti akan tambah bagi kamu nikmat ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azabku bersangatan, Allah kata. Ya, tak mau kita ya, terperangkap dalam keadaan begitu. Jadi jemaah sekalian, inilah surah At-Takatsur. Ya, dah kita ulang-ulangkan, maka nanti usahakan lagi supaya surahnya dihafal dan makna setiap perkataan juga difaham, dimengerti. InsyaAllah. Ya. Baik, sebagai penutup, saya ulang balik ayat yang kita pernah baca dahulu ya, ataupun kita pernah kita kongsikan dahulu, iaitu nak dakwah, Allah suruh dakwah dengan bijaksana ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Siapa lagi yang ada tu? Ramai yang ada, boleh tolong baca pula. Tak apalah kan? Abang Alidin ada. Baca lagi semula lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah yakni manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Jazakallah. Baik. Udu'u.
Ini kita pun sambil tu kita ulang kaji lagi. Ya, ud'u, serulah oleh engkau. Ini perintah. Perintah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua umat. Ya. Ud'u, serulah oleh engkau ila pada ya sabili, jalan Rabbi Tuhanka engkau. Serulah oleh engkau kepada jalan Tuhan engkau. Bil hikmati, dengan hikmah. Jadi apa makna hikmah? Kebijaksanaan. Jadi al-hikmah juga sebenarnya adalah menceritakan perihal Al-Quran. Okay. Dengan hikmah itu, al-hikmah itu nama bagi Al-Quran. Wa ma'izatil hasanah, dan ma'izah pengajaran al-hasanati, yang baik. Jadi ma'izah pengajaran ya yang baik. Pelajaran yang baik. Wajadilhum, wa dan jadil, berjidalah oleh engkau, makna berbahas, berbincanglah oleh engkau ya. Billati, dengan yang ia ahsan, dia yang lebih baik. Jadi ini ada diterangkan, kalau nak berbahas, nak berbincang, nak berdebat, mestilah dengan cara yang membawa kepada kebaikan. Ya. Itu dengan berasaskan ilmu. Bukannya agak-agak teka-teka. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Inna sesungguhnya rabbaka, Tuhan engkau, huwa dia a'lamu, paling mengetahui. Di dengan man, orang yang dhalla, telah sesat ia, an, dari sabili, jalannya. Jadi Allah tu maha tahu. Okay. Siapa dia orang yang berada atas kebenaran dan siapa orang berada di atas kesesatan. Maka Allah maha tahu siapa orang yang telah sesat ia daripada jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Ta'ala a'lamu, juga sangat mengetahui. Ya, paling mengetahui, bi, dengan al-muhtadin, orang-orang yang berpetunjuk itu. Jadi Allah tahu, Allah kenal, ya. Allah maha tahu siapa yang berada atas petunjuknya, siapa yang di sebaliknya. Ya. Jadi itulah dakwah dengan hikmah, maknanya dakwah dengan mengikut cara yang diterangkan dalam Al-Quran. Bahkan berdakwah dengan menyampaikan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran. Ya. Kan Allah Ta'ala beritahu ayat lain, fadzakir bil Quran man yakhaf wa'id, maka beri ingatlah dengan Al-Quran orang yang takut dia janji azabku. Maka itulah dakwah bil hikmah, mana dakwah dengan memperdengarkan kepada manusia akan kalam Allah, perkataan Allah, Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran terpelihara, dan Al-Quran ini sangat hebat kerana dia adalah mukjizat. Makna mukjizat apa? Lemah. Okay. Makhluk nak mengadakannya. Maka kita kena buat dakwah dan kita gunakan, kita laksanakan dakwah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan yang terkandung dalam Al-Quran, insya-Allah. Baik, itulah dia ya, pada malam ni sampai di sini saja ya, kita kata perkongsian. Maka mungkin lepas ni ada di kalangan jemaah yang ada nak berinteraksi, ada yang memberikan pandangan pendapat ya, atau tanya soalan ke ya, insya-Allah tak ada masalah. Baik, sebelum tu kita tutup dulu majlis ni ya dengan doa, dan barulah lepas tu kita buka untuk sesi apa, interaksi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.
Allahumma afina min kulli bala wal waba wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.